Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali ya guys, bersama saya Turiyadis Channel. Di video kali ini saya mencoba untuk memberikan informasi tentang regulator sepeda motor atau sering juga disebut kiprok. Fungsi dari regulator yaitu untuk merubah arus dari arus AC menjadi DC, yaitu untuk pengisian aki, untuk menyetabilkan arus yang dari pengisian menuju ke aki dan ke lampu-lampu. Ini di sini ada bermacam-macam regulator ya guys. Ini nanti saya coba menerangkan satu persatu dari yang paling sini. Ini untuk Supra, Grand. Nah ini untuk Yamaha. Ini Old Fiction. Dan ini untuk Beat Karbu. Dan ada juga kembarannya, maksudnya nggak cuma Beat, dia ada Revo, Beat Karbu, Vario CBS, Vario 110, dan juga Mega Pro. Ini Suzuki juga ada. Nanti kita terangkan satu-satu ya guys. Ini di sini saya mencoba untuk menerangkan untuk para pemula saja ya guys, untuk yang belum tahu atau masih belajar, dan saya pun juga masih belajar ya guys. Kita sama-sama belajar dari berbagai macam regulator ini. Ini setiap regulator itu mempunyai ciri-ciri masing-masing dari bentuk fisiknya maupun dari soket kabel yang masuk dan keluarnya. Ini khususnya untuk pemula ya guys, biar sama-sama belajar. Ini khusus untuk pemula. Ini kebetulan saya lagi nganggur ini guys, udah pada bubar yang servis. Ini lagi istirahat. Saya mencoba untuk sedikit sharing tentang regulator atau kiprok, sering disebut juga kiprok. Langsung saja guys, kita mulai satu persatu. Ini untuk regulator Supra. Ini regulator Supra, soketnya berwarna hitam ini guys, untuk Honda. Ini khususnya untuk Honda Grand, Supra, Revo Lama, GLMAX, GL Pro. Ini memakainya ini guys, ciri-cirinya ini hitam. Ini dimulai dari atas, paling atas kanan, ini nomor satu, ke lampu dua, ini dua ke aki, tiga ke masa ini, dan empat ke putih dari pengisian ini, yang putih ini. Nah seperti ini ya guys, ini udah ada keterangannya ini. Kemudian untuk tipe Yamaha, ini soketnya berwarna hijau. Ini untuk Yamaha. Ini sama Vega Lama, Krypton, Vega New, Vega ZR, Jupiter Z, Jupiter Z New, Mio New, Jupiter MX. Ini memakainya ini guys, satu ini. Ini skema pengapiannya, rangkaiannya. Ini nomor satu dari yang paling kanan atas, satu putih dari spool pengisian. Nomor dua masa, nomor dua masa sebelah kiri atas. Nomor tiga merah ke baterai paling bawah ke kiri. Nomor empat kuning
ini kuning ke lampu, dan dari spool ke lampu ini nomor nih kuning ke lampu. Nah seperti itu ya guys. Ini ada 1, 2, 3, 4 soketnya. Lanjut lagi untuk bit, ini bit karbu revo absolute, revo 110 karbu vario CBS. Ini hampir mirip seperti Yamaha ya guys. Ini nomor 1 paling kanan atas dari spool putih, nomor 2 merah, nomor 3 hijau masa. Nih nomor 3 dan nomor 4 ini. Ini nomor 4 guys, kuning ke lampu. Ini lupa tadi nggak dikasih nomor. Nah. Ini nomor 4 ke lampu kuning ya guys. Jangan sampai kebalik. Nah, seperti ini. Ini 4 tadi yang kiri bawah kuning ke lampu. Kemudian untuk Suzuki, ini persamaannya itu Smash, Shogun, Shogun 125. Ini nomor 1 putih dari spool pengisian kanan atas, nomor 2 hitam putih masa, nomor 3 merah ke aki, nomor 4 kuning putih ke lampu. Nih guys, nomor 4 kuning putih ke lampu. Ini nomor 3 nya merah ke aki. Ini sama Smash, Shogun, Shogun 125. Nih guys, ini hampir mirip juga seperti Honda, tapi beda. Nah seperti itu ya guys. Kemudian untuk old fiction atau fiction lama, ini bentuknya seperti ini ya guys. Ini juga ada kodenya yang orisinil SH640D 11. Ini kode untuk orisinil. Nah ini kode untuk orisinil. Untuk soket-soketnya ini dari nomor 1 kiri atas merah ke aki, 2 di kanan atas hitam kemasa, 3, 4, 5 yang bawah ini. Ini dari spool warnanya putih. Ini yang dari spool ini keluarnya 3 ya guys, masuk ke kiprok. 1, 2, 3 ini ke kiprok. 3, 4, 5 ini dari spool ya guys, warna putih. Ini untuk fiction lama ya guys. Fiction lama, old fiction. Kemudian untuk Tiger ini guys, Tiger dan Mega Pro itu sama. Nomor 1 ini bentuknya seperti ini ya guys. Ini kodenya SH56112. Ini kode orisinil. Kemudian untuk soket-soketnya dari 1 kiri atas merah ke aki kiri atas, terus nomor 2 tengah kuning ke lampu atau ke kontak, ke ini kotak ya guys nomor tengah ini. Kemudian nomor 3 kanan atas ke masa, nomor 4 biru dari spool, dan kanan bawah biru juga dari spool. Ini 2 ya guys, yang bawah ini 2, ini 2 dari spool warna biru. Nah seperti itu ya guys. Mega Pro. Ya sekian dulu ya guys dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa terus dukung saya dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya guys.